Raffi Ahmad baru-baru ini dituding terlibat kasus korupsi suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Seperti diketahui, Raffi Ahmad memang dikenal sebagai artis yang kaya raya hingga disebut Sultan Andara. Miliki harta berlimpah, suami Nagita Slavina itu justru dituding terlibat kasus korupsi timah 271 triliun rupiah. Padahal, Raffi Ahmad memiliki sederet pabrik uang yang nilainya fantastis. Diketahui, pada tahun 2022 lalu data digital net worth menyebut Raffi Ahmad memiliki kekayaan 28,9 miliar rupiah hingga 50,6 miliar rupiah. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan jumlah kekayaan bersih, pendapatan, gaji, aset, mobil, gaya hidup dan lainnya. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2024 kekayaan Raffi Ahmad diketahui meningkat drastis. Kini, total kekayaan ayah dua anak itu ditaksir mencapai 400 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.